jumpa lagi dengan saya David Josare dan welcome back to review lagi. Ya, kita akan mereview lagi keyboard-keyboard yang luar biasa dari seluruh penjuru dunia. Dan hari ini kebetulan sekali kita mereview lagi Korg. Kenapa Korg, Bang? Apakah di endorse? Bukan. Semoga di endorse ya. Karena saya suka aja gitu. Suka Korg dan kebetulan kita dapat kesempatan untuk mencobanya. Dan hari ini adalah Grand Stage. Sebuah keyboard yang luar biasa, guys. Grand Stage ini dari namanya aja udah ngeri ya. Namanya aja Grand Stage. Oke, kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya David Josare dan hari ini kita akan kembali mereview keyboard yaitu Grand Stage ya, dari Korg lagi-lagi Korg, kawan-kawan. Oke, ini adalah keyboard yang bisa dibilang gimana ya, dia piano digital juga, keyboard juga, ini untuk perform juga iya gitu. Dan utamanya sudah pasti untuk perform, namanya aja stage, ada stage-nya, berarti ini memang cocok untuk di stage, di panggung ya, Grand Stage. Kalau kalian lihat kemewahannya luar biasa, ada kayak kayu-kayunya begini, lalu dia dipadu dengan besi, terus ada semacam ya, saya kurang ahli ya kayak ginian guys ya, tapi kalau dilihat dari lookingnya itu udah keren gitu ya. Ya keren. Nah, Grand Stage ini untuk kalian yang ingin di panggung, kalian cocok sekali. Kenapa? Karena soundnya lumayan banyak dan nggak terlalu ribet untuk penggunaannya. Memang lebih simple. Dan ini tuh mirip-mirip ini. Kalau knob-knobnya itu mirip SV ya, mirip SV1 knob-knobnya. Warnanya juga sama nih, warna merah ini. Kita belum pernah review SV. Coba ya, ntar saya coba deh, siapa tahu bisa dapat SV, apalagi yang SV2 itu ya. Oke, benar. Nah, ini adalah killernya dari RD, guys. Oke, seperti yang kalian tahu, saya tidak suka RD. Nggak tahu kenapa, guys, ya. Suaranya itu, ya oke lah. Kayak durian lah ya, ada yang suka, ada yang enggak. Tapi kalau saya tuh, walaupun dulu punya RD tuh, suaranya tuh saya kurang suka gitu. Ya itu bebas, terserah kalian. Oke, sekarang kita akan masuk ke price-nya. Korg Grand Stage ini dibagi dua, ada yang 88 keys, ada yang 73 keys ya. Agak nanggung ya 73 ya. Kalau yang 88 harganya bisa kalian bandrol di harga 38 juta rupiah. Kalau yang 73 bisa dibandrol di 31,5 juta rupiah, guys. Jadi tergantung kalian, kalau kalian budgetnya tanggung 73, kalau ada budget sedikit 38, ambil yang Grand Stage. Tapi saran saya sih mending langsung ambil yang 88 ya, dia lebih panjang juga, kalau 73 kayak tanggung gitu. Oke, nah ini ada tulisan Made in Japan, jadi ini tulisnya ini RH3, yaitu weight hammer yang langsung dari Jepang, kawan-kawan ya. Sama seperti yang dipakai D1, Kronos, ya, keyboard-keyboard Malka, Nautilus, mereka tuh udah pakai. Jadi keyboard-keyboard yang kesinian tuh udah mulai pakai ini, Made in Japan ini. Kualitinya lebih bagus. Seperti kita tahu QC-nya Jepang itu mantap sekali. Sound engine, guys, ya, seperti yang kalian tahu, Korg itu kita udah pernah review sebelum-sebelumnya, kayak Korg 2, Kronos, dia itu punya 9 engine, lalu ada Nautilus juga ada berapa engine-nya, 8 ya, apa, oh 9 juga, ya. Ada 9 juga engine-nya. Nah, kalau yang ini, engine-nya cuma 6, teman-teman, tapi, nanti kalian lihat, ada, ini keyboard ada khususnya, guys ya.
yang tidak dipunyai oleh keyboard yang lain manapun seluruh dunia. Bahkan dari lawannya sekalipun nggak ada gitu. Ntar khusus, oke? Okay? Nah, sound engine-nya ada 6. Seperti biasa, kalau yang piano itu SGX2. Jadi untuk sound-sound piano atau sound-sound akustik piano, yaitu dari SGX2. Saya nggak tahu itu panjangannya apa ya. Para German piano. Lalu ada Berlin piano. Ada Japanese sendiri. Hai, ada Jepang piano, ada Australian piano, udah. Grand set piano cinema. Oh, dia ada kayak ambience gitu ya. Ada Jerman chorus piano, Japanese piano rotary. Oke ya. Oh, ada kotor-kotornya ya. Oke. Australian piano, piano flanger. Di sini makin unik ya. Grand State Piano Wobble. Okay, gitu ya. Kalau yang piano wah. Oh, ini udah kayak clavino. Sound engine-nya. Lalu ada EP1 itu untuk electric piano. Nah, di sini dia ada tombol-tombolnya, cuma saya lagi ada kamera yang di sini, guys ya. Ntar bisa diputer-puter. Jadi dari nomor 0 sampai 50 itu grand piano. 51 sampai 563 itu upright piano. Tadi EP1 itu sound engine-nya mulai dari nomor 64 ya, suara piano. Ini namanya Electron Piano RD. Kok ada RD? Baru tadi nyebutin RD. Tapi ini ada RD. EP-RD ya. AL1 itu analog modeling. Itu untuk suara-suara apa ya? Kayak sinte-sinte gitu lah ya. Oh, ada gitu ya, analog piano ya.
Lalu ada sound engine yang keempat, yaitu CX3, bukan Mazda. Ya, ini tone wheel organ. Tahu lagu siapa? Hah? Lagu ini Bob Marley? Bukan. Sabun Nuvo. No kom apa? No kuma no cry. Nuvo family. Garing banget ya gitu. Oke, lalu ada yang kelima, itu ada Vox organ dan compact organ ya. Tadi yang termasuk di situ ya. Ini Vox organ. Terakhir, sound engine yang terakhir adalah HD1 atau other sound ya. Jadi untuk tadi sound yang keenam, baru ya sound yang ketujuh adalah sama kayak organ lagi tadi, cuma namanya compact compact organ. Sound engine-nya compact organ. Compact organ tuh yang jadi sound engine untuk organ itu ada tiga ya guys ya. Sini ya. Nah, mungkin sound-sound kayak gini kali. Jadi itu untuk sound engine. Sekarang kita akan berarti sound engine-nya ada 7 ya guys ya, bukan 6 ya, 7. Sekarang kita akan masuk ke jumlah sound yang ada di sini. Oke, jumlah sound yang ada di Grand Stage adalah 500 sound guys. 500. Tidak sebanyak yang lain. Karena memang di sini kita enggak terlalu banyak sound ya, tapi banyak skill. Jadi kalau kalian punya soundnya banyak tapi skillnya dikit, percuma. Punya skill banyak tapi soundnya dikit, percuma juga guys. Jadi harus imbang dua-duanya ya.
Nah, jadi di sini soalnya ada banyak, ada 500 untuk tadi tadi piano itu nomor 001 ya, dari nomor 0001 sampai tadi yang suara ini. Nah, ini suara string aja 200 ya. Cuma kayaknya kelemahannya ini dia user interface-nya nggak ada pencet-pencet ininya guys, jadi semua tuh pakai knop-knop gitu. Oke, ini nomor 408 ya. 400 ini bisa sampai 500-nya di oh ada finger bass 559 oh 564 ini suara terakhirnya. Ya, nah, itu untuk soundnya. Oke, sekarang untuk favorit sound. Jadi misalnya kalian udah dapat nih soundnya, kalian pengennya sound apa? Misalnya yang nah, sound ini nggak jelas nih apa ya? Kalian suka nih? Wow, gila nih unik sekali. Kayaknya keren banget nih. Gua butuh nih sound ini nih. Pas lagi acara lucu-lucu misalnya. Nah, kalian tinggal save aja di sini di write, lalu di sini favoritnya ada dia tersedia 64 8x8. Jadi ada A1 sampai 8, B1 sampai 8, terus sampai H1 sampai 8 ya. Jadi ada 64 sound bisa kalian save di sini. Oke, sekarang kita masuk ke kita akan ngomong yang lain lagi, yaitu di smooth sound transition. Smooth sound transition itu seperti biasa, dia cuma simple sih sebenarnya, tapi sangat bermakna guys. Jadi kalau kalian misalnya main suara Italian piano nih, kalian bikin suara stereo. Nah, ini suara string, baru kalian ganti ke piano. Transition jadi penting sekali kalau kita mau pindah-pindah sound ya, jadi nggak terganggu gitu. Oke, lalu nah sebelum kita masuk kabel, saya pengen bilang ini ada satu kelebihan dari chord grandset ini yang tidak dipunyai chord yang lain, bahkan tidak dipunyai merek yang lain juga guys. Apa itu? Logo ya. Nah, kalian bisa lihat logonya di sini. Oke, pianonya juga nggak kelihatan ya. Nanti saya bikin di next sesi deh. Jadi, untuk logonya ini kan bisa nyala ya. Logonya ini bisa nyala. Caranya nyalainnya gimana? Kalian tuh masuk ke sini. Ya. Sorry. Kalian masuk ke sini dulu. Oh, tadi saya lupa ngasih tahu transpose ya. Transpose ada di sini. Nah, ini kan di sistem. Nah, pas sistem ini kan berubah nih. Jadi chord tadinya di awal di sini dulu nih, master tone. Oke, master tone.
Kalian tinggal pindah-pindah-pindah terus sampai dapat di cork logo. Habis itu kalian pilih di sini, yang ini. Kalian masukin ke sini. Nah, dia akan nyala nih. Ini udah level 2. Naik. Nah, ini yang paling tinggi ya. Tuh, bright sekali. Kalian nanti bisa lihat di situ. LED-nya keren banget. Nah, kalau kalian mau misalnya dikecilin begini bisa. Nah, kecil. Lalu kalau kalian misalnya mau ganti ganti color-nya bisa, guys. Jadi nggak cuma putih ya. Ini bisa ganti mau warna red, mau warna pink, tuh. Warna blue, green, warna purple, gold, cycle ya. Ah, kalau cycle ini dia berubah-berubah, guys, ya warnanya ya. Tergantung mood kalian. Lagi dapat duit apa enggak nih. Oke. Kalau lagi misalnya lagi sedih, lagi blue, yaudah kalian pakai warna blue dan voila dia blue. Nah, satu lagi adalah kalian bisa ini kalian ganti. Tuh. Kalian bisa di sini nih. Bentar, di mana ya? Yang bisa dia ngikutin. Baca. Tadi kan yang off tuh. Pilih ke yang paling belakang, yang warna terangnya. Oh, ini nah. On not, oke. Okay. Nah, kalian juga bisa ganti ini warnanya sesuai dengan kalian mencet. Jadi, kalian balik lagi ke sini, logo light, lalu kalian pilih on not velocity. Jadi, kalau ini dipencet, nah, itu tuh warna tuh. Ini misalnya ya. Ya. Tuh, asal dipencet dia berwarna. Terus ya berwarna terus ya. Ya terus berwarna terus. Itu untuk logonya. Nah, itu tadi logo. Sekarang yang nomor 7 ada USB MIDI seperti biasa. Ada in dan out-nya juga. Jadi kalau kalian misalnya mau pakai keyboard nih, ada mode X ini. Terus kalian misalnya mau pakai sound dari sini. Misalnya kalian orang-orang yang di-endorse oleh Yamaha. Tapi kalian lebih suka suara chord. Nah, kalian bisa pakai begini nih. Itu yang ngeri juga ya. Oke, ini tinggal pakai MIDI in, MIDI out, bisa masukin ke situ. Lalu ada MIDI USB juga. USB-nya ada. Jadi kalau kalian mau masukin MIDI juga udah bisa gitu ya. Lalu ada outputnya stereo jack TS dan stereo jack SLR, guys ya. Ada dua, left dan right ya. Ini saya pakai dua-duanya. Ini kalau dipakai satu kurang bagus, jadi saran saya pakai dua aja. Satu bagus, cuma nggak keluar gitu, nggak maksimal soundnya. Lalu terakhir dia bisa layer sound. Jadi kalau saya main gini, lalu saya pakai ini assemble. Tadi yang bisa dual ya, lalu dia bisa split. Splitnya juga gampang, tinggal ini pencet. Kalian bisa ganti misalnya mau suara bass, kalian pencet split.
dan dual ya. Nah, lalu ini ada lagi. Jadi soal reverb ya. Tadi saya sempat kepencet ini dan ternyata tuh enak sekali guys. Ini kalau piano tanpa reverb ya. Ini misalnya yang grand stage piano. Ini udah enak. Terus kalau kita pencet reverb di sini, terus kita ini nah kita pakai yang hall ya. Ini belum ada apa-apa. Ini saya bisa tambahin depth-nya tuh. Kayak berasa benar-benar di dunia Mozart guys ya, kayak di panggung-panggung. Memang ini cocok banget untuk stage ya. Itu untuk hall, baru kalian bisa ganti misalnya di room ya. Ada tap juga. Oh, dia kayak